28 Oktober membuat kita teringat tepat 92 tahun yang lalu diikrarkannya Sumpah Pemuda. Banyak makna, banyak arti yang terlintas dari kata Sumpah Pemuda. Begitu juga ingat dengan sumpah yang dijanjikan. Suara yang dilontarkan oleh seluruh pemuda-pemudi Indonesia. 75 tahun Indonesia telah merdeka. Tapi apa? Apa yang telah kita berikan sebagai generasi muda Indonesia? Masih banyak perpecahan, keanarkisan, dan ketidakpedulian kita terhadap negeri ini. Kabulkanlah ucapanmu itu. Jangan lupakan, jangan kau acuhkan. Tepati demi jasa pahlawan, pahlawan yang sudah rela berkorban darah, jiwa, maupun raga. Mari bangkit, bangkitlah pemuda-pemudi Hindu, bangkitlah seluruh pemuda-pemudi Indonesia. Mari kita ingat kembali ceripayah para pejuang pemuda kita terdahulu. Mari kita berjuang dengan akal sehat dan bukan dengan kekerasan. Bantulah negeri ini agar selalu jaya, makmur, dan damai.